Assalamualaikum semuanya, kali ini aku mau nyobain lotek kangkung. Yuk langsung saja kita lihat proses pembuatannya. Di sini mbaknya tuh lagi ngulek cabai merah, kacang tanah yang udah digoreng, gula jawa, garam, bawang merah, bawang putih, diulek sampai halus dan dicampur kangkung yang udah direbus. Dan di sini topinya tuh ada tahu kuning, timun, kangkung, dan kerupuk ketela. Langsung saja kita cobain. Rasanya tuh enak, manis, pedas, gurih. Bumbunya tuh berasa banget. Enak deh pokoknya. Di tempat kalian ada yang jualan gak kayak gini? Buat aku nih, rasanya enak banget, apalagi dimakan pas cuaca panas-panas kayak gini. Nikmat banget pokoknya. Yuk cobain teman-teman.